ini ada gelang-gelang yang sudah diasmak. Turun lagi ada tasbih. Ini ada tasbih gharu yang terbuat dari gharu maupun dari giok. Ini tasbih mungil yang isi 33. Nah, ini ada lagi ini. Bagus-bagus ini. Oh, putih. Ini kualitasnya biasa, belum yang super. Ya. Gelang mutiara. Nah, itu apa itu? Itu minyak. Itu minyak kemasan. Sama dengan minyak gharu, cuman perbedaannya lebih powernya lebih bagusan gharu daripada minyak yang ini. Ini lagi ada. Nah, ini cincin tinggal satu. Ada lagi di dalam stoknya masih banyak. Nah, ini lagi. Minyak virgin oil. Bagus, maupun madu juga bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Santri Kalong Majapahit. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil azim. Selawat serta salam selalu kita curahkan pada pemimpin kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini tim Santri Kalong Majapahit akan melakukan testimoni. Jadi ada testimoni berbagai dari jamaah, dari pasien maupun ada yang pasien juga sudah ikut, alhamdulillah juga ikut mau jadi jamaah. Ada testimoni air zam-zam. Ini testimoni air zam-zam ini dari seorang TKW. Nah, seorang TKW ini ceritanya itu pada waktu datang bulan itu perutnya sakit luar biasa, jadi minta bantuan pada kami dan alhamdulillah sekarang sudah berkurang. Langsung saja videonya di selanjutnya, ini ada videonya. Assalamualaikum, maaf saya di sini mau bercerita sedikit tentang aroma air zam-zam. Dulu saya itu setiap datang bulan tuh merasakan sakitnya yang luar biasa sakit, sampai saya tidak bisa beraktivitas sama sekali. Setelah diperkenalkan dengan teman saya dengan produk Aluseni, saya membeli air zam-zam. Saya terapi dengan air zam-zam selama beberapa bulan. Alhamdulillah saya datang bulan yang merasakan sakitnya luar biasa, alhamdulillahnya sekarang menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillahnya lagi, saya tuh orangnya dulu tuh suka emosional. Kalau kena omong, tersentil omong sedikit itu cepat sekali emosi, tidak bisa mengendalikan emosi saya sendiri. Setelah saya terapi dengan air zam-zam ini, alhamdulillah pikiran saya, hati saya menjadi lebih tenang lagi, lebih adem lagi. Selain itu, ibu saya itu kalau setiap malam dia susah tidur. Saya coba terapi dengan air zam-zam, alhamdulillah beliau tidurnya lebih enakan lagi. Kalau setiap malam dia nggak bisa tidur, saya suruh beliau minum air zam-zam, dioleskan di
di ubun-ubun dengan di dada. Alhamdulillahnya beliau bisa tidur nyenyak lagi, tidak banyak pikiran lagi. Kata beliau juga pikiran menjadi adem ayem, tidak seperti dulu lagi. Dulu juga ibu saya itu juga pemarah seperti saya. Alhamdulillah, masya Allah, terapi air zam-zam ini banyak banyak sekali membantu saya. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, ini dari Bapak Mian. Nah, Bapak Samian Mojokerto, ini kakinya sakit, juga ada istrinya juga yang sakit lambung, sakit parah. Dulu berobat kemana-mana, juga sering kesurupan juga. Nah, sekarang alhamdulillah juga sudah sembuh, sudah nggak kambuh lagi, dan maupun tidak gampang surupan lagi seperti dahulu. Kalau dulu surupannya parah, sampai lempar batu segede ini aja kuat, padahal orangnya kurus. Dan seorang ya sudah lumayan agak lanjut usia sih, ya. Jadi kok kuat banget ini. Alhamdulillah sekarang berkat air zam-zam, barokahnya air zam-zam, orangnya sudah pulih, kembali seperti semula, sehat walafiat, amin amin ya beramin. Dan semoga tidak kambuh lagi. Untuk kejelasan videonya, testimoni juga ada di part selanjutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya mau bercerita tentang testimoni air zam-zam yang sudah saya beli dari Santri Kalong Mojopahit, produk dari Majelis Al-Husya ini. Saya bercerita tentang waktu itu saya kena knalpot sepeda motor. Nah, waktu itu saya panas dan panik karena kaki belakang yang sakit, jadi agak susah juga untuk berjalan dan untuk ditekuk. Nah, berlutut pun sakit karena panasnya kena knalpot motor. Waktu itu saya bawa air zam-zam ini yang selalu kemana-mana saya bawa. Akhirnya saya semprotkan 3 kali semprot, langsung rasa sakitnya beberapa menit menghilang dan rasa panas juga rasa paniknya menjadi hilang. Dan saya bisa beraktivitas kembali, biarpun masih ada bekasnya, tapi semprotan ini membuat saya lebih nyaman dan lebih enak lagi, tidak terasa sakitnya. Selang beberapa 3 hari kemudian mengelupas dengan sendirinya dan kembali normal kaki saya dan kembali bisa beraktivitas. Demikian untuk testimoni ini. Untuk segala penyakit bisa dibeli di produk Al-Husya ini di Santri Kalong Mojopahit. Dan banyak gunanya lagi. Ini untuk medis dan non-medis. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bercerita tentang penyakit saya, yaitu asam lambung, vertigo, migrain. Selama 6 tahun saya makan itu tidak enak, makan sedikit saja sudah kenyang. Dan selama 6 tahun itu saya sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada hasilnya. Setelah suami saya beli air zam-zam dengan 7 tetes saya minum tiap hari selama 1 bulan, saya sembuh total. Dan larangan dari dokter yang makan pedas, asam sekarang sudah tidak berlaku berkat produk air zam-zam ini yang sudah diasma sama Kiai. Dengan izin Kiai, saya alhamdulillah sembuh total dan makannya sudah normal kembali. Sekian penjelasan tentang penyakit saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan sekarang kita akan memperkenalkan produk-produk dari beliau, Air Zam-Zam. Tadi Air Zam-Zam itu, nah ini Air Zam-Zam Asma, sudah diasma oleh beliau, guru kami, Sang Hyang Nocahniwana. Jadi Air Zam-Zam ini sudah ada malaikatnya, sudah malaikat yang berada di Air Zam-Zam, karena langsung dari Mekah sana. Dan kenapa diasma lagi? Ya biar malaikatnya nanti ditunjukkan untuk pengobatan. Kalau enggak diasma lagi nanti hanya masuk dalam tubuh saja, tidak fokus ke pengobatan. Juga untuk yang ini tekanan darah tinggi, ada minyak burgess extra virgin. Jadi minyak olive oil, minyak zaitun yang extra virgin burgess. Ini cocok sekali untuk penderita tekanan darah tinggi maupun darah rendah maupun segala penyakit. Nah, ini 500 ml kemasannya. Dan juga ada lagi, masih banyak produknya. Masih ada lagi Air Zam. Jadi ini madu goblin, madu hutan. Ini kemasan 1 liter. Juga ada kemasan setengah liter. Sama, cuman kenapa kok madu? Ini madu ini cocok untuk yang program hamil maupun anak sakit rewel, mungkin dikasih Air Zam-Zam nggak mau, ya kasih madu aja. Anak saya juga kemarin sakit, tak kasih madu, alhamdulillah sehat, sudah sekarang sudah sehat. Iya, alhamdulillah. Dan juga lagi ada yang tasbih, yang menginginkan tasbih. Nah ini ada nih, oh jangan lupa, sabun kecantikan clean skin untuk para wanita. Nah, ini yang khusus untuk agar istrinya manut dengan suami. Ini ada gelang asma, gelang mutiara. Gelang mutiara asma ini untuk khusus istri-istri yang bandel, biar nurut sama suaminya, kasih ini. Nah, ini murah kok, daripada beli emas kan mahal, mending belikan ini aja. Ini kalau dipakai kan berkelas loh ini, walaupun seperti ini berkelas, mutiara dari mutiara air tawar dari Lombok, sudah diasma juga. Juga ada minyak, ada minyak minyak kasturi maupun gaharu, cuman brand kita minyak gaharu dan Air Zam-Zam. Untuk pengobatan itu brand kita itu dipakai, yang dipakai selama ini Zam-Zam, jadi top brand. Kalau untuk tasbih maupun gelang, nah ini kita akan review dulu, ini gelang sama tasbihnya ada apa aja sih Gus. Langsung saja review. Sekian, ini tadi testimoni dan pengenalan produk-produk dari beliau Sang Hyang Nocahniwana. Memang video untuk testimoninya sedikit karena banyak yang nggak mau, malu katanya masuk YouTube, malu. Jadi mungkin yang ada di luar negeri sana, jamaah Malaysia maupun Hong Kong maupun yang ada di Kalimantan maupun di Sumatera, semangat menjalankan amaliyah, semangat beribadah, jangan lupa menjalankan sholat, jangan meninggalkan sholat lo ya. Ini ada pantangannya. Jadi produk dari beliau ini ada pantangan, dilarang meninggalkan sholat. Jadi lebih mengutamakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maupun tasbih, kalau tasbih enggak boleh dibawa ke kamar mandi. Nah, sekian dari kami, semoga bisa diambil manfaat maupun barokahnya. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.